Okey, jadi selepas perubahan kita tadi tu, okey, so ada beberapa formula yang kita akan ubah sedikit. Okey. So antaranya ialah jantina. Formula di jantina pun dia akan berubah sedikit. Okey. Pergi pada sel jantina ni. Okey. Modulus dia, okey, formula dia semua sama. Sama, cuma ubah di sini sahaja. Okey, bahagian B2 ni, okay, kita akan tambah kod right. Okay, right B2 koma 1. So dia akan jadi macam ni. Right B2 1. Okay, kod yang sama, kod yang sama tadi, B2 tu, bahagian B2 tadi tu, okey, kita akan ubah dia kepada tambah ni je. Right kanan, kanan, okey, buka kurungan B2 koma 1, tutup kurungan. Itu sahaja. Okey, makna kata, okey, kita dah tak ambil the whole numbers, kita nak ambil nombor di hujung belah kanan sekali sahaja. Okey, kalau ikutkan formula ni, maknanya nombor yang paling kanan sekali kita akan ambil value dia saja, iaitu katakan kat sini 8. So daripada 8 tu kita akan bahagikan dengan 2 untuk mendapatkan status sama ada dia adalah jantina lelaki ataupun perempuan. Okey. Jadi bila katakan kita dah dapat buat ni, terus kita double click untuk kita apply untuk bahagian sel-sel yang ataupun data-data yang lain. Hari kelahiran dia nombor. Ya? Hari kelahiran tu juga. Hari kelahiran? Ha. Okey, hari kelahiran pun menggunakan mid. Mid, okey. Mid. Okey. Bulan kelahiran? Ya. Bulan kelahiran menggunakan mid juga. Sorry. Kita akan menggunakan mid. Oh, mid juga lah. Mid juga. Okey. Ya. Negeri kelahiran. Belum. Negeri kelahiran kejap lagi. Nanti. Negeri kelahiran kejap lagi. Kod negeri? Mid juga. Ya? Jantina. Jantina ni. Dia cuma adjust, kita cuma adjust ni je. Kod yang sama tadi. Masih kod yang sama. Cuma kita tambah, kita adjust yang ni je. Yang bahagian B2 tadi tu. Kan? Okey, sebelum ni kod kita macam ni. Okey, sebelum ni kod kita macam ni, betul? Kan? Sebelum ni kod kita macam ni. If mod 2 B2 2 equal to 0. Sebelum ni. So, apa yang kita nak adjust sekarang ialah sebelum B2 ni kita tambah right, buka kurungan, okey, B2 1 tutup kurungan. So ini saja. Ya, kod negeri. Aha. Kod negeri kita akan pakai mid B2 82. 8 ni merupakan urutan yang ke berapa? 2 adalah berapa bilangan? Ya? Yeah? Contoh kata okey, kat sini kod negeri, kita nak ambil huruf yang di tengah-tengah perkataan tu. Okey? So kita tengok 8 kan? 8. Ertinya ialah di sini. Dekat sini.
Okey, kita kira satu. Okey, sorry. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ini adalah 1. Betul? Kemudian kod kita tadi 2, betul? 2 itu ialah berapa banyak huruf ataupun digit yang kita nak keluarkan. So, kita tahu 2 kod sahaja yang perlu dikeluarkan. So, 2 kod itu dia akan keluarkan 1 dan 4. Okey, so sekarang kita dah dapat tahun kelahiran. Jadi sekarang apa yang kita nak kena buat ialah kita nak menterjemahkan usia semasa. Okey. Dekat sini kita ada dua jenis dekat sini kita ada dua jenis kaedah nak mengisi usia. Okey. Mengikut kepada keperluan. Okey. Iaitu yang pertama kita nak mengisi data usia secara kekal ataupun dynamic. Dynamic ni bermerti file ni pada tahun kehadapan dia akan update sendiri. Dia akan update sendiri usia. Kalau katakan dia just nak tahun tahun yang static pun boleh. Okey, so kita akan tengok kedua-duanya. Okey. Okey, so tahun semasa static dan juga tahun semasa dynamic. Okey. Untuk tahun masa static, senang saja formula dia. Okey. Sama dengan okey. Letak tahun kita yang sekarang. Tahun yang kita rasa kita nak letaklah. Okey. Contohnya sekarang tahun 2019 tolak tekan tahun kelahiran, enter. Okey. Dan kita dashkan saja. Ini adalah tahun semasa static. Okey. Dapat? Okey. Kod ini, okey, tahun semasa dynamic yang static ni dia hanya boleh digunakan untuk data-data yang kita rasa kita nak buat dia static. Macam contoh usia perkahwinan. Okey, umur pada tahun umur yang tu berapa kita kahwin. Yang tu takkan kita nak ubah kan. Okey. Kahwin dengan awak lah. Okey. Okey, itu adalah yang okey. So sekarang okey, yang ini adalah okey. Ini adalah kaedah untuk apa? Dynamic. Tahun dynamic. Okey. Boleh salin formula dia. Okey. Siapa boleh bantu menerjemahkan? Okey. Ini adalah bidang saya besarkan. Okey. Ini adalah formula untuk tahun semasa dynamic. Tahun okey. Okey. Saya ceritakan, okey. Macam mana kod ni berjalan? Kod ni dia akan mengambil tarikh pada hari ini. Okey. Kod ni dia akan mengambil tarikh pada hari ini. So, mengikut sistem komputer. Okey. Dan kita menggunakan format tahun. Okey. Tarikh pada hari ini. Okey, kita akan ambil ke format tahun. Okey, dan dan itulah yang akan menterjemahkan tahun semasa. Okey, ini adalah value sebab kita nak jadikan dia dalam satu operasi matematik. Okey, kita convertkan teks kita pada tarikh pada yang menunjukkan tarikh tahun ni kepada satu bentuk
nombor. Okey. Kemudian dia akan tolakkan dengan tahun kelahiran kita ni. So kalau kita perhatikan balik, okey. Dia sebenarnya dia sama dengan formula statik tadi. Okey. Dia sama dengan formula statik tadi dekat sini. Cuma bezanya yang tadi terus statik, kita dah terus nyatakan siap-siap, betul? Kita dah nyatakan siap-siap tahun 2019. Untuk yang dinamik, dia akan dia akan bawa terus, dia akan baca terus tarikh pada masa sekarang. Tarikh pada hari ini, okey, dia akan ambil tahun berapa dan dia akan terus tolak dengan usia dan dengan tahun kelahiran. Ya? Ni. Ha. Aha. Memang kosong. Kan? Memang kosong. Itu memang kita kata apa masih tag dia. Tarik. Ha. Tarik masa. Cuti tu maknanya dari kalau hari dia boleh. Kita salah. Tak dia mengikut kepada tarikh komputer. Ha. Tarikh pada month lah. Kalau bulan kita akan buat MM. MM. Maknanya kalau kita sekarang kalau saya kata saya letak komputer saya ni tahun ni. Kalau hari? Hari. Ha. Okay. MM, DD, YYYY. Okay. Okay. Ya. Kali ni. Yang ni dah. Tuan dah dari mana?